Siapakah dia, Dinda? Siapakah luar biasa. Malam hari ini kita berasa ini ya, ala-ala tahun 60-an iya, begitu ya. Seolah memori membawa kembali ya. Benar. Gitu ya. Jadi kalau ingat lagu ini judulnya Payung Fantasi. Payung Fantasi. Yang tadi kita nyanyikan bersama-sama dengan Starway juga. Luar biasa. Nah, yang pastinya inget, aku belum lahir sih kayaknya. Oh sama, aku juga belum. Kita apa lagi? Jadi Payung Fantasi itu kalau saya teringat dua hal nih, Jaya. Oke, kita ingat dengan yang pertama mungkin salah satu kuis yang terkenal ya di TVRI. Oh, betul kan? Lalu yang kedua teringat pada era-era tahun 60-an. Nah, kalau bicara soal era tahun 60-an, Indonesia ini punya sejarah yang panjang. Nah, salah satunya juga adalah sejarah yang terjadi di era tahun 60-an. Benar. Tepatnya di tahun 65, tanggal 30 September. Nah, tepat hari ini kita memperingati atau sesuai dengan judul dialog khusus kita, yakni adalah mengingat jejak sejarah. Tentunya kita akan mengingat sekaligus kita juga akan meluruskan sejarah-sejarah terkait dengan gerakan 30 September 1965, Erdina ya. Karena betul, berbicara sejarah ini multidimensi, oleh karena itu kita akan undang para narasumber kita yang tentunya hadir di malam hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita juga akan nyanyi lagi ya. Nanti sambil mengundang kita coba duduk dulu ini. Benar. Kayaknya nanti boleh kita minum juga ya. Nah, tapi kita juga akan undang malam hari ini ada tamu kita yang juga sudah hadir di rumah kita, Erdina ya. Iya. Di rumah yang rumah bersejarah mungkin. Betul. Ini juga. Ini nah, malam hari ini kita juga akan undang Mas Bondan Kanu Moyoso, sejarawan dari Universitas Indonesia. Mas Bondan. Selamat malam. Selamat malam Mas Bondan. Terima kasih sudah hadir di rumah kami ala 60-an ini. Iya. Gimana, sehat selalu ya Mas? Sehat selalu Mas Bondan. Alhamdulillah. Oke, Mas Bondan, silakan. Mas Bondan.
Nanti kita ngobrol banyak nih soal sejarah. Ya. Baik. Terutama sejarah tahun 60-an ya. Silakan loh Mas. Silakan. Selain itu nanti kita akan juga undang beberapa narasumber kita yang juga akan berbicara atau mengingat sejarah sekaligus meluruskan sejarah di malam hari ini. Mengingat memang berbicara sejarah multidimensi, kita hadirkan juga pihak keluarga nanti ya, keluarga dari pahlawan revolusioner. Betul, tepatnya adalah saksi sejarah ya. Beliau ini adalah salah satu putra dari pahlawan revolusi. Putranya ada beberapa, yang ini adalah salah satu putrinya. Tepatnya putri kedua kalau saya tidak salah, Ibu Nani Indra Ratnawati Nurrahman Sutoyo. Beliau adalah putri dari Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Nanti juga akan kita berbincang dengan Bu Nani melalui daring begitu ya. Ya. Ada siapa lagi Jaya? Ada juga Profesor Asfi Warman Adam, ini sejarawan Indonesia dari LIPI. Kita akan sapa juga nanti via daring juga akan tersambung dan juga Pak Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Kita sapa dulu ya, ada Prof. Asfi dan Mas Usman juga Bu Nani. Ya. Apakah sudah bergabung bersama kita malam hari ini? Selamat malam Prof. Asfi, Bu Nani dan juga Pak Usman. Selamat malam Bu Nani, Prof. Asfi, Pak Usman. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya waktunya. Sepertinya Mas Usman belum ya, belum tersambung dengan kita Jaya ya. Ya, baru berdua yang sudah tersambung, Prof. Asfi dan juga Bu Nani. Baik, nah. gimana? Kita mau ke Mas Bonan dulu. Mas Bonan terlebih dahulu mungkin ya, Mas Bonan terlebih dahulu. Mas Bonan kalau berbicara terkait dengan, kita sekarang memperingati 30 peringatan atau mungkin ini kita sebutnya sebagai tragedi 30 September 1965 begitu. Betul. Kalau Mas Bonan melihat dari sisi sejarah, apa yang sebetulnya harusnya diluruskan dari tragedi 30 September 1965 ini Mas Bonan? Iya, tentu saja ini sebetulnya sudah lama kita peringati ya, sebagai sebuah tragedi lah begitu ya, karena mungkin selama setelah peristiwa itu terjadi dan selama berapa puluh tahun kita menempatkannya sebagai satu peristiwa yang terjadi di tanggal 30 September. Nah, tetapi sebetulnya musibah ataupun tragedi itu tepatnya terjadi pada pagi hari tanggal 1 Oktober gitu ya. Nah, ini mungkin satu hal yang juga perlu diketahui oleh masyarakat. Mungkin penamaan tragedi 30 September itu kurang tepat ya kalau secara kesejarahan ya. Karena di 30 September belum terjadi apa-apa begitu ya. Peristiwa itu baru terjadi di pagi hari tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ya. Di dini hari sampai dengan subuh ya kalau sampai kita subuh, lihat di film juga begitu. Seperti itu. Oke, oke. Jadi dengan demikian mungkin pertama-tama tentu saja harus ada semacam revisi begitu ya dalam pemahaman kita bahwa tragedi bukan terjadi di tanggal 30 September tapi itu terjadi di pagi hari tanggal 1 Oktober. Baik, kalau bicara soal sejarahnya ya, dari era tahun 80-an sekian sampai kemudian era reformasi, mungkin yang disampaikan kepada kita, kepada masyarakat itu adalah sejarah yang kerap kali ditayangkan di film. Betul. Nah, betul. Tapi kan mungkin kemudian ada yang mengatakan bahwa itu bukanlah yang sesungguhnya terjadi, atau mungkin ada banyak versi begitu. Betul. Ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada tanggal 30 September itu? Nah, ini dia, tanggal 30 September sebetulnya baru persiapan menuju ke apa yang terjadi di pagi hari tanggal 1 Oktober. Jadi sebetulnya apa yang disajikan di dalam film yang kemudian kita sering tonton itu adalah mungkin adalah salah satu interpretasi ya, penafsiran pemerintah ketika itu ya terhadap peristiwa itu yang tentu juga karena situasi ataupun zaman yang berlaku ketika itu ya, di masa pemerintahan Pak Harto. Nah, itulah penafsiran yang ketika itu muncul, begitu ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan sejarah, sebetulnya sejarah itu kan seperti ilmu yang lain juga. Jadi dia diinterpretasikan kembali, ditafsirkan kembali dengan sumber-sumber yang baru. Dan kemudian kita sampai kepada berbagai macam penafsiran seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Yeah. Jadi interpretasi-interpretasi yang terbaru itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam peristiwa yang disebut sebagai 30 September tadi, ya mungkin sekarang muncul berbagai tafsir baru ya, yang harus kita perhatikan dengan baik. Karena ini berdasarkan sumber-sumber terbaru yang muncul dan interpretasi-interpretasi dari sejarawan generasi baru yang punya cara pandang sendiri terhadap sejarah kita. Oke, jadi nanti kita juga gali mungkin ke Prof. Asfi ya, dan juga saksi sejarah. Jaya silakan mau ke
Prof. Asfi barangkali. Mungkin sebelum ke Prof. Asfi, kita akan ke Bu Nani terlebih dahulu. Karena Bu Nani ini adalah saksi sejarah yang tentunya melihat secara langsung kejadian pada tanggal 30 September atau 1 Oktober waktu dini hari ya. Mm-hmm. Dan juga sampai dengan subuh. Bu Nani masih tergabung bersama kami, Bu Nani? Ya, masih. Baik, Bu Nani, ini sebelum saya akan tanyakan, mungkin Bu Nani juga berkiprah di dunia pendidikan, khususnya di disiplin ilmu psikologi, yang tentunya ini juga salah satu upaya atau berkontribusi melalui atau berkarya melalui bidang psikologi. Tapi Bu Nani, kalau berbicara terkait dengan kejadian pada saat 30 September atau 1 Oktober dini hari atau pagi ini, Bu Nani pada saat itu berada langsung di rumah dan mungkin bisa diceritakan kejadian pada saat itu, Bu Nani. Ya, kalau tadi Anda menyebut saya sebagai psikolog dan kemudian ditanyakan suatu peristiwa yang terjadi berapa puluh-puluh tahun yang lalu, maka disinilah sebetulnya pentingnya ingatan itu. Tetapi saya, perkenankan saya begini, menjawab menanggapi pertanyaan Anda dari perspektif yang berbeda. Sebab kalau saya menuturkan apa yang terjadi di rumah dan apa yang saya alami, maka itu adalah suatu bentuk sejarah yang personal, subjektif. Ya. Yang tentu saja terkait dengan ingatan-ingatan yang menyedihkan, penderitaan. Gitu. Nah, sedangkan di dalam hal ini, kita ingin membicarakan sejarah 65 G30S, sehingga antara apa yang bersifat subjektif personal pada tataran mikro pribadi itu bagaimana bisa dikaitkan dan ditampung oleh konteks yang lebih besar dan lebih luas, yaitu di dalam hal ini banyaknya korban yang menderita yang tidak sampai mengalami pengadilan dan ditahan begitu saja, tetapi itu merupakan satu, kalau boleh saya katakan, human cost, biaya mahal yang harus kita tanggung sebagai suatu bangsa. Sehingga kalau dalam hal ini saya bicara tentang apa yang saya alami, maka tadi saya mengatakan itu adalah sejarah tuturan yang sifatnya subjektif. Nah, permasalahannya adalah bagaimana tuturan-tuturan yang lain itu bisa menyumbang kepada suatu gambaran sejarah kekerasan, sejarah yang bersifat tragedi, yang lebih luas, yang menimpa kita sebagai bangsa. Jadi di dalam hal ini, kalau saya perlu dan harus jawab pertanyaan saudara, saya kok merasa kurang adil terhadap korban-korban lainnya, karena suara mereka juga perlu diperdengarkan dan diartikulasikan ke dalam sejarah nasional kita ini. Dan cerita tuturan satu orang itu pun juga tidak bisa menjamin adanya kebenaran tunggal. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya justru di situ. Lagi pula kalau ingin mendapatkan jawaban, banyak kok buku-buku yang menceritakan apa yang terjadi di rumah masing-masing. Baik. Unang-unang kebenaran di malam hari itu merupakan tulisan dari keluarga pahlawan revolusi terhadap apa yang terjadi di setiap rumah masing-masing pada dini hari 1 Oktober. Itu sudah lengkap saya rasa. Baik. Belum lagi ditambah dengan testimoni korban-korban lainnya. Baik. Saya rasa mungkin itu yang saya lebih suka untuk sebagai tanggapan dan respon saya terhadap jawaban Anda.
Baik. Tadi, ya, Bu Nani tadi menyampaikan tidak ada kebenaran yang tunggal begitu ya. Dan saya melihat tadi Bu Nani adalah sosok yang sudah bisa berdamai dengan trauma, berdamai mungkin dengan dendam masa lalu ya. Betul. Tapi kita mungkin ingin nanti menggali lebih jauh bagaimana Bu Nani bisa sampai kemudian di titik ini, begitu ya. Di titik sudah bisa melupakan trauma dan berdamai dengan masa lalu itu. Kita akan sapa dulu. Sepertinya sudah hadir Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia secara daring tentunya. Selamat malam, Mas Usman. Selamat malam, Mas Usman. Salam sehat selalu, Mas Usman. Ya, apa kabar, Mas? Iya. Sepertinya kita masih belum mendengar audio dari Mas Usman. Mungkin bisa di unmute terlebih dahulu untuk Zoom-nya. Oke. Ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih sebelumnya tentu untuk Mas Usman ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Usman. Tapi sebelum itu kita ke Prof. Asfi nih. Sebagai sejarawan yang juga paham betul kira-kira kondisi bangsa Indonesia, perjalanan sejarahnya. Apa sih Prof. sebetulnya yang terjadi? Kita tidak hanya bicara soal 30 Septembernya ya. Yeah. Atau dini hari 1 Oktobernya. Mm-hmm. Tapi sebetulnya bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya dan semua yang terjadi di era saat itu, ketika itu, sehingga kemudian menjadi latar belakang dari peristiwa terjadinya G30S ini, Prof. Iya tentu bisa diceritakan latar belakang situasi Indonesia pada saat itu, bahkan situasi dunia dalam konteks perang dingin. Apakah dari tahun 65 atau tahun 64 atau bahkan sebelumnya. Tetapi saya ingin sebetulnya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Nani tadi, bahwa kalau kita berbicara tentang korban, korban itu tidak satu. Ada banyak korban yang suaranya juga patut didengar. Dan saya sendiri di dalam melihat kasus 65 itu, melihat paling sedikit itu ada 7 korban gitu. 7 kategori korban yang perlu kita ketahui. Dan kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini, itu juga akan lebih mudah gitu, dipilah-pilah gitu. Jadi ada 7 korban dari peristiwa 65. Korban yang pertama tentunya 6 orang jenderal, 1 orang perwira muda, 1 orang polisi, dan 2 orang perwira menengah di Yogyakarta, yang semuanya 10 orang itu menjadi pahlawan revolusi. Itu adalah korban yang pertama dari G30S. Yang kedua, korban yang kedua adalah 500 ribu orang sekitar itu yang terbunuh sesudah peristiwa itu. Jadi pada bulan Oktober, November dan seterusnya di seluruh Indonesia. Itu mereka kategori korban yang kedua. Dan yang ketiga, menurut hemat saya adalah orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri ketika itu, apakah sebagai mahasiswa, diplomat atau pekerja yang lain, yang dicabut kewarganegaraannya. Mereka juga menjadi korban peristiwa 65 yang juga sangat-sangat menyedihkan kasusnya. Nah, yang keempat yang adalah Presiden Soekarno, menurut hemat saya, adalah juga korban karena ia yang ketika itu menjadi presiden dicabut secara perlahan-lahan kekuasaannya, kemudian beralih dalam tempo yang bertahap gitu. Jadi Soekarno itu juga adalah korban dari peristiwa 65. Nah, yang kelima itu adalah etnik Tionghoa. Etnik Tionghoa di Indonesia juga adalah korban dari peristiwa 65. Karena apa? Karena peristiwa 65, pemerintah Indonesia menuduh PRT, Republik Rakyat Cina itu terlibat G30S, membantu G30S. Oleh sebab itu, harus diputus hubungan antara ERT dengan etnik Tionghoa di Indonesia. Etnik Tionghoa di Indonesia harus membuktikan kesetiaannya tunggal pada Indonesia. Oleh sebab itu, mereka harus mengganti nama, mengganti identitas mereka. Ini sesuatu yang sangat berat bagi pribadi orang. Ketika nama, identitas itu harus diganti untuk menunjukkan bahwa mereka itu setia gitu kepada negara. Dan diskriminasi pun dilakukan terhadap orang-orang Tionghoa, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Itu yang kategori kelima. Nah, kategori keenam dari korban peristiwa 65 ini adalah mereka yang dibuang ke Pulau Buru, yang jumlahnya 11.000 orang, dalam waktu yang sangat jelas 10 tahun,
dengan tempat yang sangat jelas juga di Pulau Buru, dan mereka dipekerjakan di sana secara paksa, bahkan mengalami perbudakan gitu. Nah, mereka itu dikirim ke sana tanpa melalui proses pengadilan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, tentunya para keluarga dari korban itu sendiri yang mendapat stigma, yang tidak boleh menjadi pegawai negeri, menjadi anggota ABRI, dan seterusnya. Nah, saya melihat dengan memilah-milah ini, kita akan bisa menyelesaikan satu persatu persoalannya. Secara hukum misalnya, apa yang menimpa para jenderal dan perwira itu sudah diselesaikan secara hukum. Dalam arti mereka itu sudah diadili di mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Dan mereka dihukum mati, hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Semua secara tuntas itu sudah dihukum. Okay. Saya tentunya tidak berbicara tentang sakit atau perasaan dari para anak-anak korban, tidak demikian. Tapi saya ingin mengatakan secara hukum proses terhadap mereka itu sudah diperlakukan. Nah, tapi korban-korban yang lain yang menurut hemat saya juga bisa kita selesaikan. Misalnya mereka yang dicabut kewarganegaraannya. Pemerintah bisa mengakui hal itu terjadi. Hal-hal yang sangat menyakitkan untuk ratusan atau ribuan orang Indonesia yang harus terlepas keindonesiaannya, tidak lagi menjadi orang Indonesia. Apa kesalahan mereka gitu? Nah, ini pemerintah harus mengakui ini dan kemudian meminta maaf untuk menyelesaikannya. Selain itu, menurut saya, mereka yang dibuang ke Pulau Buru selama 10 tahun tanpa proses pengadilan dan di sana bekerja paksa membangun lahan pertanian, mereka seyogianya harus direhabilitasi. Saya tidak tahu jumlah mereka yang 11.000 orang itu, mungkin sekarang tinggal puluhan atau ratusan orang barangkali. Baik, Prof Asfi, nanti kita akan sambung lagi, Prof. Ya. Kita akan tanyakan nanti, mungkin di sini juga ada Mas Usman, barangkali bagaimana pandangannya soal tadi seperti yang disampaikan bahwa ada kemudian korban yang tidak melalui proses peradilan, tapi kemudian akhirnya mendapat hukuman, begitu ya. Kita akan sambung lagi, tapi nanti usai jeda, begitu ya. Ya, baik. Kita tentunya masih berbincang bersama dengan narasumber-narasumber kita, tetap bersama kami di Dialog Khusus Mengingat Jejak Sejarah. Tetap bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Fanta, Finlandia akan menjamu pebulu tangkis kelas dunia di ajang Sudirman Cup. Dilanjutkan dengan ajang Piala Thomas dan Uber di Aarhus, Denmark. Awali hari Anda dengan informasi penting dan aktual, sehingga ekonomi tahap demi tahap ke arah normal, berimbang, akurat, dan terpercaya. Bersama Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Mengingat Jejak Sejarah 56 tahun berlalu. Ini tentunya kita masih mengingat saat ini gerakan 30 September 1965. Dan kita mencoba untuk bisa mengingat sekaligus juga meluruskan sejarah yang memang saat ini sudah beredar. Dan nanti kita juga akan berdialog. Kalau tadi juga sudah berbincang bersama dengan salah satu keluarga dari pahlawan revolusi. Dan sekarang juga ada beberapa sejarawan yang juga hadir di rumah kita ini, Ardina, ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan ya, Prof. Asfi. Benar. Sekarang saya ke Mas Bondan. Mas Bondan, ini tadi kan disebutkan, kalau Bu Nani bilang, nggak ada tuh kebenaran tunggal. Betul. Gitu ya.
Meskipun itulah yang kemudian kita pahami nih sebagai generasi, saya mungkin 90-an atau 2000-an gitu ya, jadi mungkin generasi lebih sekarang karena kita disuguhkan oleh materi yang itu begitu ya, film yang itu. Dan itu sebetulnya cukup menimbulkan, tidak saja mungkin tadi disebutkan korban itu merasa trauma, baik korban yang ayah atau keluarga diculik maupun yang melakukannya begitu ya. Tapi buat kita yang nonton juga sebetulnya agak-agak traumatik gitu ya, melihat suguhan-suguhan itu. Nah, di era sekarang ini, di era yang generasi muda mungkin pola pikirnya sudah berbeda. Bagaimana caranya kita menyampaikan sejarah melalui perspektif yang lain, dan juga bahwa ada informasi-informasi baru, tuh bagaimana cara menyampaikannya itu dan apa yang harus diluruskan? Ya, saya kira mungkin bukan diluruskan ya, tetapi ada perspektif yang lain dalam melihat memandang masalah itu ya. Jadi artinya tidak ada tafsir tunggal di dalam menginterpretasikan apa yang terjadi di tahun 65. Jadi maksudnya gimana? Jadi tafsir yang selama ini sudah kita terima selama puluhan tahun dari masa pemerintahan Pak Harto itu adalah mungkin tafsir yang memang dibuat dalam konteks zaman itu. Artinya jadi, itu adalah versi Orde Baru begitu ya? Betul. Okay. Jadi kalau kita sekarang sudah bergerak ke arah reformasi, tentu saja itu kita perlu satu interpretasi yang baru lagi dan pemahaman yang baru lagi terhadap apa yang terjadi di tahun 65. Karena setiap generasi tentu saja mereka memiliki visi dan pandangannya sendiri tentang sejarah ya. Ya, generasi kita tentu punya satu pandangan yang juga berbeda dengan generasi sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan saya kira dengan demikian interpretasi-interpretasi ini seharusnya kita tempatkan dalam konteks sesuai dengan jiwa zaman. Dan kalau anak-anak muda sekarang memiliki pandangan yang mungkin berbeda, itu seharusnya kita bisa akomodasi atau terima. Karena sekarang eranya sudah berbeda. Dulu sumber informasi kan gak banyak seperti sekarang ya. Artinya dulu mungkin belum ada internet, belum ada medsos, sehingga pengetahuan itu masih terbatas dari apa yang diberikan di sekolah ataupun dari apa media-media tertentu yang memang di apa disediakan oleh pemerintah. Nah, tetapi sekarang konteks sudah berbeda sama sekali. Informasi itu banjir dari mana-mana. Anak muda kita itu punya pemahaman yang jauh lebih mungkin lebih komprehensif dan lebih luas ya. Tapi bukan yang nggak ada problem ya, dengan pemahaman yang luas juga. Kemudian tentu saja mereka harus bisa menemukan mana sih yang bisa dijadikan pegangan ataupun itu apa, dia caranya gimana ya, karena kan di era informasi sekarang ini banyak informasi yang beredar gitu ya, lalu jangan sampai timbul penafsiran sendiri-sendiri. Padahal sebetulnya mungkin meskipun tidak ada kebenaran tunggal, tapi kan harus ada satu yang kemudian dipahami bersama gitu. Nah, ini caranya apakah ada kemarin misalnya kalau di bulan September ini aja ya, kita selalu di apa namanya diramaikan atau di suasana ini dipanaskan kembali dengan adanya kemudian isu-isu bangkitnya komunisme lah dan sebagainya, kemudian agar memutar ulang kembali film itu. Atau juga misalnya ada yang menyebutkan ya buat saja film yang versi baru yang lebih kekinian. Nah, melalui apa gitu harusnya? Ya, saya kira itu tadi interpretasi baru, saran untuk membuat film yang baru itu satu hal yang sangat positif menurut saya ya. Dan juga tidak harus film yang panjang lebar seperti yang pernah kita saksikan 4 jam yang melelahkan. Tetapi pajam itu ya. Iya, pajam. Dan itu kan film itu suasananya kan sangat muram ya. Sehingga sangat menteror mungkin ya untuk anak-anak kecil ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin bisa menonton dengan baik. Nah, tetapi bagi generasi muda kita tentu udah gak sesuai lagi lah film itu ya. Apa nuansanya yang dibangun, kisah yang dibangun, narasi yang dibangun, argumentasi yang dibangun. Kita perlu sesuatu yang baru. Yang sekarang saya kira sudah banyak beredar ya di mana-mana, dan itu jauh lebih komprehensif menurut saya. Dan itu akan memberikan semacam inspirasi baru ya, bagaimana kita menempatkan konteks peristiwa tahun 65 di dalam sejarah Indonesia secara keseluruhan. Baik, kita akan langsung mungkin sapa terlebih dahulu Pak Usman Hamid yang sudah tergabung via daring. Pak Usman, bisa mendengar suara kami ya? Selamat malam. Malam, Mas. Malam, Pak Usman. Akhirnya ya. Gimana, Mas? Apa kabar? Sehat ya? Sehat, Mas Usman. Baik. Ini kembali nih, Mas. Atau Jaya mungkin yang mau tanya ke Boleh, Mas Usman. Karena ini masih ada hubungannya tadi ya. Kalau melihat sejarah memang tidak hanya satu kacamata, tapi juga dari beragam kacamata begitu. Mas Usman sendiri melihat apa yang mungkin saat ini generasi milenial atau generasi muda mengingat momen G30 SPKI, apakah memang tadi setuju dikatakan oleh Mas Bondan diperlukan revisi atau pembaruan begitu mengingat zaman yang sudah berkembang, ataupun mungkin juga ada beberapa tambahan-tambahan sejarah yang mungkin belum terungkap juga begitu, atau seperti apa Mas Usman?
Iya, pertama saya sependapat dengan Mas Bondan. Memang diperlukan satu usaha untuk merevisi sejarah ya. Karena sejarah di Indonesia sejak 65, terutama tentang peristiwa 65, itu mengandung sejarah yang diseragamkan, yang dibuat semonolitik mungkin, hanya satu versi. Dalam konferensi terakhir yang saya hadiri di Australia, 50 tahun memperingati kudeta tahun 65, itu setidak-tidaknya ada 8 versi di balik peristiwa itu. Nah, tentu peristiwa pembunuhan jenderal dan kudeta PKI itu salah satu versi. Versi yang lain adalah kudeta itu justru dilakukan oleh faksi Angkatan Darat terhadap kepemimpinan Soekarno. Di dalam Angkatan Darat juga terdapat faksi yang berbeda dan seterusnya. Tetapi yang juga penting selain bagaimana sebenarnya sejarah itu didekati dengan berbagai versi kebenaran, yang juga penting adalah keadilan untuk mereka yang menjadi korban dari kekerasan politik negara. Tadi Pak Asfi dengan baik sudah menjelaskan ada 7 kelompok atau golongan korban. Bahkan saya mau menambahkan sebenarnya, yang saya tambahkan yang ke-8 adalah para menteri Kabinet Dwi Kora yang ditangkap di hari-hari itu. Dan yang kedua adalah mereka yang terkena dampak negatif dari keputusan Presiden nomor 28 tahun 75 itu tentang perlakuan terhadap golongan C. Dan mereka yang dianggap terlibat di dalam peristiwa 65, yaitu peristiwa kudeta terhadap atau istilah Orde Baru, adalah pengkhianatan pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia dan atau pengikut-pengikutnya terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Apakah benar demikian? Itu banyak memunculkan pertanyaan. Para sarjana membantah versi itu. Nah, tetapi yang jauh lebih penting adalah ada banyak orang yang hak-haknya terampas. Dengan Kepres ini juga banyak hak-hak keperdataan mereka yang hilang. Jadi dua hal. Pertama, pentingnya kita memahami sejarah yang jujur. Tentu sulit untuk mencapai kebenaran yang mutlak, kebenaran yang benar-benar lengkap. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa memperoleh fakta-fakta sejarah yang mendekati kebenaran. Di banyak negara itu dilakukan misalnya dengan penyelidikan atau melakukan pengusutan terhadap peristiwa-peristiwa politik di masa lalu dan mencoba mengklarifikasinya satu persatu. Itu biasanya dilakukan lewat sebuah komisi, ada yang menyebutnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada juga yang menyebutnya Komisi Klarifikasi Sejarah, ada juga yang menyebutnya Komisi Kebenaran dan Persahabatan, dan seterusnya. Nah, itu dimandatkan oleh TAP MPR tahun 2000, agar juga dilakukan oleh Indonesia. Hingga saat ini, usaha untuk melakukan pencarian kebenaran melalui Komisi Kebenaran belum juga dibentuk. Dan yang kedua, untuk mereka yang mengalami ketidakadilan, misalnya ayahnya dibunuh, atau misalnya golongan kedua yang tadi disebut oleh Pak Asfi, misalnya ada sekitar berapa itu, 500 ribu orang atau bahkan bisa sampai 3 juta orang menurut Pak Sarwibo, mantan komandan RPKAD saat itu mereka punya hak atas keadilan dan negara punya kewajiban untuk memberikan keadilan kepada mereka dalam berbagai bentuk-bentuk keadilan gitu. Nah, ini yang saya kira kita tunggu, pernah dimulai oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk memperbaiki sejarah, merevisi sejarah. Pernah dimulai oleh Pak Habibie, oleh era kepemerintahan Habibie. Nah, di era pemerintahan Ibu Megawati sempat juga itu dilanjutkan, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid, tapi kemudian terhenti. Dan semakin mengalami stagnasi di era pemerintahan Pak Yudhoyono, mungkin karena Bapak Mertuanya juga dianggap bertanggung jawab misalnya atas penangkapan kabinet menteri-menteri kabinet Dwi Kora, tetapi juga ada banyak resistensi dari tubuh militer kita, terutama sejumlah orang tertentu di dalam kalangan Angkatan Darat atau sebenarnya pensiunan Angkatan Darat. Saya percaya bahwa generasi baru TNI, terutama TNI AD, membuka diri dan ingin mengetahui sejarah negerinya, sejarah bangsanya sejujur mungkin. Ya, Mas Usman, karena tadi menyinggung soal TNI dan sebagainya, begitu ya. Ini di bulan September ini kan memang kemudian diramaikan tadi seperti saya sebutkan dengan isu-isu misalnya bangkitnya komunisme dan sebagainya, begitu. Ini kalau di era sekarang ya, masih relevan nggak sih, Mas, mengaitkan itu? Lalu kemudian soal diorama yang hilang misalnya di museum Gedung Kostrat yang mungkin itu sebetulnya juga bagian dari sejarah. Itu juga menjadi
pro dan kontra begitu ya di tengah masyarakat. Bagaimana pandangan Mas Usman soal ini? Ya, yang pertama memang di dalam momen-momen politik elektoral biasanya ada pertarungan politik dalam pemilu atau di dalam suatu situasi politik di mana sekelompok orang berseberangan dengan orang yang lain, apakah sedang berkuasa atau mungkin sedang menjadi oposisi, menggunakan isu PKI untuk menyerang lawannya. Saya kira apa yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio, bukan hal yang pertama kali. Tahun 2014, tudingan PKI juga ditujukan kepada Pak Jokowi, bahkan tahun 2019 dalam pemilihan umum selanjutnya juga masih digunakan. Mereka yang menggunakan isu-isu PKI atau anti-PKI ini, mereka yang masih ingin membangun monopoli terhadap sejarah, kontrol terhadap kebenaran sejarah. Mereka ingin memaksakan atau mempertahankan versi sejarah yang mereka yakini atau mereka ciptakan, yaitu peristiwa itu semata-mata adalah pengkhianatan PKI terhadap pemerintah. Versi yang lainnya mereka tolak. Nah, yang kedua, dalam konteks itu biasanya isu anti-PKI itu dimanfaatkan sebagai komoditas politik saja. Saya melihat itu berkali-kali sekedar untuk menyerang lawan politik, karena orang yang menyerang ini masih percaya bahwa kebencian terhadap PKI masih tinggi. Kebencian ini adalah kebencian yang diindoktrinasi melalui sistem pendidikan, sistem sejarah kita, dan berbagai sistem pemerintahan di masa lalu. Nah, ini yang harus kita tolak. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau mempersoalkan misalnya hilangnya diorama atau di hilangnya beberapa patung di pangkos di markas Kostrat, tentu Panglima Kostrat yang paling mengerti, Pak Dudung saya kira yang paling paham, dan beliau sudah mengklarifikasi tidak ada itu hubungannya dengan apa yang dituduhkan oleh Pak Gatot. Jadi saya kurang mengerti kenapa Pak Gatot kerap kali melontarkan isu-isu politik seperti ini. Dan saya setuju dengan Pak Agung Gumelar yang mengatakan bahwa mungkin ada ambisi politik dari orang-orang tertentu dalam hal ini misalnya Pak Gatot, tetapi sebaiknya ambisi politik itu disampaikan dengan pernyataan-pernyataan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira ada banyak hal yang tidak akurat yang juga pernah saya bantah di dalam percakapan yang baik ketika itu dengan Pak Gatot. Mudah-mudahan percakapan seperti ini di TVRI juga bisa ikut mendorong masyarakat kita untuk tidak merasa tabu membicarakan apa yang terjadi di masa lalu, untuk tidak memelihara kebencian itu, menyimpan saja dulu, menahan saja dulu, itu lebih baik untuk kita saling belajar apa sebenarnya yang terjadi di peristiwa itu. Karena banyak sekali isu-isu PKI ini dipakai untuk memecah belah antara mereka yang dianggap PKI dengan mereka yang bukan, terutama mereka yang Muslim gitu. Nah, biasanya narasi yang akan digunakan adalah Muslim menjadi korban, PKI menjadi pelaku, dan PKI bukan Muslim. Padahal banyak sekali tokohnya adalah Muslim. Jadi antara peristiwa politik, antara pertarungan politik, antara orang-orang yang menyalahgunakan politik untuk tujuan-tujuan kepentingan dan golongan dengan cara-cara memecah belah, saya kira itu harus kita pisah-pisahkan gitu. Nah, dengan memisahkan itu, dengan memilah-milah itu, mudah-mudahan kita bisa terus mendorong upaya untuk mencari kebenaran tentang peristiwa itu. Peristiwa 1 Oktober, peristiwa lanjutan-lanjutannya yang banyak menelan korban-korban yang tidak berdosa di negeri ini. Ini yang harusnya kita secara terang, secara lurus begitu, mengerti sejarah. Apalagi khususnya generasi muda sekarang ya. Jangan sampai sejarah atau tragedi 30 September, 1 Oktober, ini dipelintir-pelintir, dipolitisasi. Itu yang tidak kita harapkan. Apalagi selalu terulang di setiap menjelang 30 September. Betul. Begitu. Mungkin ke Prof. Asfi. Prof. Asfi mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan atau bisa diluruskan sejarah yang sebetulnya. Apakah memang PKI ini saat itu melakukan kudeta, lalu apakah memang Bung Karno pada saat itu juga tidak mengetahui sebetulnya penculikan para jenderal ini, atau seperti apa sebetulnya, Prof. Asfi? Ya, Prof. Asfi mungkin bisa pandangan, ya, saya setuju dengan pandangan Presiden Soekarno dalam pidato Nawaksaranya. Kalau kita berbicara tentang peristiwa G30S, itu merupakan pertemuan dari tiga hal. Yang pertama, keblingernya pimpinan PKI. Jadi memang ada pimpinan PKI yang keblinger di situ. Yang kedua, adanya subversi Nekolim.
Jadi adanya peran dari pihak asing yang bermain di situ. Dalam hal ini negara asing atau lebih khususnya misalnya CIA gitu. Nah yang ketiga, ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Presiden Soekarno tidak secara konkret, secara jelas menyebut oknum yang tidak bertanggung jawab itu siapa. Apakah Soeharto atau yang lain, itu tidak disebutkan. Tapi saya percaya bahwa pertama, dalangnya ini tidak tunggal. Dan kedua, dalangnya itu ada unsur dalam negeri dan ada unsur di luar negeri. Nah, ketiga ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu gitu. Tentu tidak sesederhana itu, tidak sesederhana apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Tetapi saya setuju dengan kerangka yang beliau buat itu, bahwa ada faktor-faktor yang berperan di dalam terjadinya G30S itu gitu. Baik. Kita ke Bu Nani dulu ya. Ini kan Bu Nani adalah saksi sejarah yang kalau kita ini berusaha menduga-duga gitu ya, pengen saya mungkin dengan Jaya lebih-lebih ingin dengar langsung misalnya dari Bu Nani. Kita yang menyaksikan dari film ya Bu, itu saya waktu kecil SD atau SMP gitu ya, ketika menonton itu sih agak takut Bu, baru bisa berani nonton itu sudah agak besar gitu ya. Nah ketika di masa itu barangkali Bu Nani yang merasakan langsung gitu ya, bagaimana cara Bu Nani kemudian untuk bisa seperti sekarang ini, bisa berdamai dengan trauma, ya, bisa memaafkan gitu, bagaimana Bu? Ya, Bu Nani mungkin audionya bisa dibuka kembali Bu. Bu Nani mohon maaf audionya. Pertama-tama karena trauma itu tersimpan di dalam ingatan, dalam bentuk ingatan akan penderitaan, maka tidak akan hilang, tidak akan pernah hilang. Tetapi trauma itu sendiri bukan suatu rekaman, ibarat klise potret fotografi. Jadi di dalam hal ini, trauma itu akan bisa muncul lagi dalam berbagai bentuk ketika yang bersangkutan berhadapan dengan situasi yang serupa yang dialami ketika itu. Sehingga di dalam hal ini penyelesaiannya itu adalah menghadapinya. Nah, menghadapinya itu bagaimana? Ada berbagai hal. Seperti tadi saya menyebut adanya buku Kunang-kunang Kebenaran di Malam Hari yang ditulis oleh para putra-putri keluarga pahlawan revolusi, itu pun suatu bentuk terapi, yaitu di dalam hal ini menceritakan apa yang terjadi di rumah masing-masing pada dini hari 1 Oktober tersebut. Kita di sini tidak bicara benar atau tidak, tetapi apa yang dialami. Jadi di dalam hal ini kebenaran sebagaimana dialami dan dirasakan. Perjalanan trauma itu bisa mengalami suatu perubahan ketika di dalam hal ini kita menjumpai sesuatu peristiwa yang menghentak kesadaran kita. Seperti yang tertulis dalam buku saya, Kenangan Tak Terucap, Saya, Ayah, dan Tragedi 65, kesadaran itu timbul pada diri saya ketika saya dan anak saya yang baru berusia 8 tahun itu menonton film G30S PKI. Kami duduk dengan suatu jarak yang cukup jauh, dan ketika film itu menayangkan di dalam hal ini jenazah-jenazah para pahlawan revolusi diangkat, dan itu saya melihat bahwa sebenarnya film ini bukan untuk anak-anak. Bagaimana menceritakan suatu kesadisan, kekejaman kepada anak 8 tahun. Saya mengajak dia untuk duduk di sebelah saya, dia tidak mau. Tetapi saya lihat dia menonton film itu sampai habis sambil gemetaran. Begitu film itu selesai, dia kemudian mendatangi saya dan bertanya, "Ma, what is a communist? Was it them who killed Eyang Toyo?"
itu, apakah komunis itu, apakah mereka yang membunuh Eyak Toyo. Nah, bahasa Inggris, what is a communist? Saya artikan sebagai satu kesalahan, ya bukan kesalahan karena masih anak kecil ya 8 tahun, satu kesalahan ucapan. Apakah itu berarti ideologi komunisme atau orangnya? Sehingga di dalam hal ini saya mengatakan saya belum bisa menjawab itu. Tetapi saya terhenyak karena di situ saya sadar, baik sebagai psikolog saya tidak bisa menjawab pada saat itu. Sebagai ibu lebih-lebih, sebab apapun dan bagaimanapun saya menjelaskannya, itu pasti akan terpateri di dalam ingatannya. Kalau saya mengatakan PKI itu orang organisasi jahat dan ini, apakah itu hanya satu-satunya yang harus diwaspadai ketika kelak dia bertumbuh semakin besar? Tentu tidak. Ini adalah suatu bukan hanya pertanyaan sejarah, tapi ini adalah suatu jawaban yang mengandung moral, karakter building untuk anak saya. Peristiwa yang kedua adalah ketika saya mempunyai kesempatan berdiam di New York mendampingi suami, kebetulan tetangga sebelah rumah kami yang pemilik rumah yang kami sewa adalah korban Holocaust. Seorang perempuan tua yang sudah bungkuk karena penderitaannya, tetapi masih menyisakan ekspresi kecantikannya sebagai perempuan. Karena beliau adalah seorang penyanyi dulu. Suaminya yang berumur adalah pianis. Nah, suatu ketika dia bang saya untuk minum teh sore, dan secara tidak langsung saya melihat satu angka di lengannya. Dia tahu kalau saya memperhatikan, kemudian cerita, cobalah kamu ini, pegang saja, raba saja. Saya ragu-ragu, karena pada saat itu terpampang bahwa saya sudah melihat berbagai macam film dokumentasi, cerita tentang kekejaman Nazi, tetapi baru kali ini saya menghadapi seorang perempuan tua yang adalah korban Holocaust. Saya mencoba memegang lengannya dan kemudian memegang itu, saya gemetar, saya berkeringat dingin. Hal yang ketiga adalah tahun 2000 ketika Persatuan Pelajar Indonesia di Leuven, Belgia itu mengadakan acara Sarasehan 1965. Mereka mengundang saya dan kemudian para eksil yang ada di luar negeri. Tetapi teman saya yang berada di Belgia sudah mewanti-wanti, apakah saya bersedia datang, jangan terlalu memaksakan diri. Saya mengatakan, ini yang mengundang adalah mahasiswa generasi muda. Saya sebagai dosen merasa adalah suatu kewajiban, kewajiban akademik, kewajiban moral, profesional untuk mengatakan sesuatu tentang ini. Yang juga menyebabkan saya kemudian mendatangi acara Sarasehan itu adalah ya pengalaman dengan anak saya, kemudian korban Holocaust, yang kemudian menyadarkan saya harus selesai dengan diri saya sendiri. Sebab pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang berasal dari berbagai kalangan itu akan muncul. Apakah di dalam hal ini saya akan berkutat sebagai korban terus dan kemudian mengharapkan iba kasihani, tetapi juga sepertinya ditanya terus? Tidak. Dan di dalam hal ini, karena sejarah itu berjalannya tidak linier, tetapi berputar-putar dan bahkan mundur maju dan sebagainya, karena terbuka atas berbagai interpretasi, permasalahannya adalah bagaimana masa lalu yang kelam itu akan diserahkan kepada masa depan
yang dalam hal ini saya lihat pada mata anak saya, pada harapan yang ditimpakan oleh para mahasiswa di Leuven itu. Ini adalah masalah keberlangsungan kita sebagai bangsa. Jadi harus ada suatu jalan keluar yang terhormat sesuai dengan martabat kita sebagai bangsa. Baik. Jadi kalau mau ditanya gejolak batinnya, ya itu boleh dikatakan lama sekali, 22 tahun saya baru bisa bicara. Tetapi memang menarik bahwa kata trauma sendiri oleh masyarakat Indonesia sampai dengan awal tahun 2000-an itu belum dikenal. Sehingga ketika di dalam hal ini saya memiliki kesempatan untuk bicara tentang apa namanya keterbukaan saya atas peristiwa-peristiwa itu, ada beberapa pernyataan yang menurut saya menarik untuk dikaji sebagai satu indikasi tentang kedewasaan masyarakat kita. Pertama, ketika saya membicarakan ini peristiwa dan trauma itu, ada yang kemudian bertanya, Nani, saya bisa merasakan betapa beratnya trauma Anda, tetapi kenapa mesti dikaitkan dengan aspek politik? Saya tidak bisa jawab. Yang kedua, ketika saya bisa bicara trauma dan sebagainya, kemudian diam, tidak ada tanggapan. Ternyata teman saya sebelah mengatakan, "Nan, mereka belum mengerti apa itu trauma." Yang ketiga di dalam hal ini, yang menyentak saya betul-betul adalah ketika dalam suatu pertemuan dengan para penyintas di aula Perpustakaan Nasional ketika itu, suatu acara tentang transitional justice yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Saya bicara tentang keadilan restoratif bagi mereka, karena selama ini yang dipersoalkan dan diperbincangkan adalah keadilan retributif, padahal keadilan restoratif adalah sama pentingnya. Okay. Kemudian muncul seorang ibu-ibu, seorang penyintas, dan sambil menunjuk kepada saya, ibu enak, ibu masih bisa tidur, masih bisa di sekolah, masih bisa makan. Saya merasa tertampar. Oke, karena Bu Nani, itu adalah kebenaran. Baik, Bu Nani, maaf saya potong. Nanti mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana kemudian proses rekonsiliasi itu dilakukan. Apa yang kemudian dilakukan karena Ibu juga aktif di sebagai pendamping penyintas peristiwa G30S khususnya ini. Khususnya di sisi psikologi juga ya. Bu Nani artinya, sudah memberikan pendampingan kepada para korban dan betul, juga penyintas. Jadi kalau kita bicara penyintas berarti kan ya dari keluarga korban pahlawan revolusi ini juga keluarga yang melakukan penculikan barangkali begitu ya. Ya, dan kita masih akan berbincang kembali mengenang jejak sejarah 30 September 1965. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Kami berlatih, berpeluh, mencapai kondisi terbaik, bertanding, berlaga, berprestasi, raih medali. Sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tanggal 23 September hingga 15 Oktober 2021. Taklukkan rintangan, raih prestasi, korang bisa hanya di TVRI. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV Digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya,
dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pesta Olahraga Nasional ke-20 di Bumi Cendrawasih, Papua. 37 cabang, 7.000 lebih atlet, dan 679 pertandingan digelar. Saksikan informasi seputar pelaksanaan PON 20 Papua. Antar gelanggang pagi. Antar gelanggang siang. Jurnal PON. Caca, hati nyatakan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi ngendangnya serta melenggang. Hai Nur Lela, dengar nggak kalipso dengan bongo, ingin menari saja, menari padu. Memang sengaja hai membawa juga. Nuansana juga ya. Kenapa? Kan katanya hai, hai Nur Nela. Hai Nur Nela. Hai juga. Saya mau wakil Nur Nela nih. Nur Nela 65. Itu lagunya Bing Slamet ya? Bing Slamet ya?
Iya betul. Iya benar ya. Okay. Ada tari lenso dan caca-caca gitu ya. Caca-caca. Nah, tari lenso ingat nih ke tahun itu ya. Iya tahun 60-an itu ya. Itu cukup mewarnai ya. Oh iya, itu karakter kita juga tari lenso tuh. Tari lenso kesukaannya ya. Presiden Soekarno ya dulu. Iya. Oh, okay. Itu diangkat dari tarian daerah begitu. Betul, ya? Dari tari daerah gitu. Benar. Dipopulerkan okay. sama beliau. Iya. Okay. Ya. Kita malam hari ini masih mengingat jejak sejarah tragedi 30 September 1965 dan kalau tadi Bu Nani sudah menjelaskan ya bagaimana bisa berdamai dengan konflik masa lalu, lalu juga memberikan pendampingan. Ya. Tadi juga bisa berdamai dengan konflik masa lalu dengan melalui curahan tulisan-tulisan, ya. Melalui buku Kunang-Kunang Kebenaran di betul, malam hari. Betul. Tadi Bu Nani juga betul. Sudah menjelaskan itu. Ya. Tapi sebenarnya bagaimana secara mendalamnya begitu ya, Arjuna, ya. Kita akan tahu. Baik, kita gali lagi ya dengan ya. Bu Nani karena kalau tidak salah Bu Nani akan ada kegiatan lagi jadi di segmen kali ini. Bu Nani, tadi sudah disebutkan bagaimana cara Bu Nani untuk kemudian berdamai, tadi disebutkan beberapa hal. Tapi yang kita ingin tahu kan... masih ada mungkin yang masih menyimpan rasa dendam gitu ya atau mungkin masih memelihara trauma dan sebagainya dan di bulan September biasanya itu kemudian di isu-isunya dibangkitkan kembali. Kalau Bu Nani dan di sebagai pendamping penyintas peristiwa G30, apa yang dilakukan Bu? Apa yang dilakukan agar para korban ini yang tentu saja tidak hanya tadi disebutkan bukan hanya keluar korban dari keluarga pahlawan revolusi tapi juga korban lainnya, bagaimana bisa saling berrekonsiliasi begitu. Dalam hal ini seperti yang terjadi di acara Levan, saya tidak mempunyai pretensi apa dengan mereka. Dalam arti kata mereka adalah sama-sama manusia. Pandangan dengan kita, apakah dalam hal ini kita tidak bisa pertama-tama bicara sebagai seorang pada tataran personal, interpersonal, yang umum dulu saja sebagai sesama manusia, sebagai sesama pribadi, keluarga dan sebagainya. Dan dalam hal itu tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya kita kemudian lama kelamaan bisa membuka diri. Dan di dalam hal ini ketika mendengar, maka kita kemudian bisa berempati. Ya mungkin saya ditopang oleh kompetensi saya sebagai psikolog. Jadi ketika pertama kali setelah dari Lebon pulang ke Jakarta dan sebagainya, ini ada teman-teman yang menjadi penggagas dan inisiator forum silaturahmi anak bangsa, yaitu yang mempertemukan keturunan anak baik pelaku maupun pahlawan dalam suatu forum. Ketika saya pulang di Lebanon, saya kemudian disambut oleh beberapa teman-teman tersebut. Kemudian saya ditanya, maukah dalam hal ini saya dipertemukan dengan Bapak Sugiyarto, yaitu putra dari Jenderal Merah dalam tanda kutip Suparjo. Saya mengatakan kenapa tidak, meskipun di dalam hati ada perasaan ketar-ketir, wanti-wanti, bukannya takut apa-apa, tetapi apakah beliau mau menerima saya ya? Bagaimana nanti kita saling menyapa? Ternyata pertanyaan yang sama juga timbul dalam dirinya. Apakah Mbak Nani mau menerima saya? Apakah mau bicara? Apakah mau mendengarkan saya? Katanya di dalam hal ini seperti ibarat pengantin yang dipertemukan. Kita bertemu di suatu tempat yang terisolasi, terbatas, dan kemudian kita saling menyapa dan saling bercinta. Baik, tapi mungkin tidak banyak yang bisa seperti Bu Nani begitu ya. Dan kita tentu berharap ke depannya akan ada cara-cara atau jalan keluar lah agar dendam itu tidak terus-terus ada begitu ya. Artinya kita harus maju ke depan. Iya. Dan mungkin terakhir ini ke Pak Asfi karena mungkin kita singkat juga Pak Asfi, apa yang mungkin akan disampaikan di kita saat kita mengenang 30 September 1965 atau 1 Oktober ini yang tentunya harus juga dipahami khususnya bagi generasi muda atau milenial ini. Apa yang memang harusnya kita perhatikan nih? Saya melihat begitu banyak buku yang sudah diterbitkan selama 20 tahun ini mengenai 65.
Bahkan buku-buku yang terakhir, apakah disertasi dan lain-lain yang mengungkapkan banyak hal yang baru. Nah, pertama siokianya buku-buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan pada selanjutnya di dalam kurikulum sejarah Indonesia itu diajarkan gitu. Bagaimana kita mengajarkan peristiwa masa lalu yang pahit itu tidak dalam versi seperti pada masa Orde Baru, gitu ya, dalam porsi yang tunggal itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan suatu peristiwa yang sangat dahsyat, yang memakan korban sangat banyak, yang menimbulkan perubahan yang sangat besar bagi Indonesia, itu harus tidak boleh lagi ditutup-tutupi, tapi harus diajarkan kepada murid, kepada siswa. Itu tugas kita sekarang, karena sampai saat ini kurikulum itu kan belum berubah gitu. Jadi harapan saya, generasi muda tentu bisa melihat di YouTube, di media sosial yang lain ya, tetapi secara resmi pemerintah di dalam pengajaran sejarah itu harus melakukan perubahan, harus menyampaikan peristiwa yang sangat dahsyat ini, yang merubah wajah Indonesia selama beberapa puluh tahun ini, itu bisa disampaikan, bisa dipahami oleh generasi muda dengan sebaik-baiknya, tanpa ada perasaan dendam dan semacamnya itu, tetapi dengan lebih mengerti persoalan yang terjadi pada masa lampau itu. Baik, Bu Nani juga mungkin terakhir bisa singkat tadi Bu Nani tambahkan sedikit barangkali bagaimana jalan keluarnya begitu ya, agar ke depan kita bisa lebih berdamai. Ya, kalau menurut saya sebetulnya kalau memandang sejarah, maka yang saya pikirkan adalah berhentilah membuat sejarah kekerasan. Dan di dalam hal ini, kalau kita memang mengakui bahwa kita bernegara, berkonstitusi, maka apa yang kita sebut sebagai kehidupan bernegara dan berkonstitusi, pertama-tama adalah adanya keadaban publik, public civility and decency. Dan sekarang di dalam hal ini saya kok tidak melihat hal tersebut sebagai suatu sikap satu kehidupan sosial bernegara. Itu. Jadi di dalam hal ini salah satu indikator dari public civility and decency itu adalah memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik, saling mendengarkan meskipun apa yang kita dengarkan itu tidak kita setuju. Itu tadi mungkin masukan langsung dari saksi sejarah begitu ya, Putri dari Pahlawan Revolusi. Terima kasih Ibu Nani Indra Ratnawati Nurrahman Sutoyo, Putri dari Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswo Wiharjo. Terima kasih sekali lagi Bu, salam sehat. Dan terima kasih juga kepada Pak Prof. Asfi, Prof. Asfi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Prof. Asfi. Ya, Prof. Asfi juga kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu juga Prof. Kita tentunya masih berbincang di malam hari ini mengenang jejak sejarah tentunya. Nanti usai jeda kita akan kenalkan ini terhadap mungkin penting juga untuk melibatkan generasi muda untuk bisa mengenang kembali peristiwa atau tragedi 30 September 1965. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Televisi Republik Indonesia.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, telah mengilhami salah satu tokoh bangsa sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Islam memberikan pandangan baru untuk kehidupan Bung Karno? Tapi Bung Karno melihat lain. Wah, yang kita akan bangun ini masjid yang bisa tahan sampai 3 milenium. Bahkan beliau adalah satu-satunya dan yang pertama presiden di Indonesia yang menyelenggarakan tradisi Hari Besar Islam di Istana. Saksikan Bung Karno dan Islam, Kamis 30 September 2021, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setiap pemimpin di Republik. Anda masih bersama kami di Dialog Khusus mengingat jejak sejarah, mengingat pula tragedi 1965, tepatnya di tanggal 30 atau tanggal 1 Oktober ya. Dan malam hari ini kita juga mengundang, ini adalah perwakilan dari generasi ya, milenial atau generasi muda yang juga peduli terhadap sejarah bangsa Indonesia. Hmm. Kita akan sapa juga Mas Menta Ahmad Nomenta Putra. Beliau ini adalah seorang banker tapi peduli terhadap sejarah dan juga memiliki YouTube dan juga sempat menulis buku terkait dengan pahlawan revolusioner. Oh gitu ya. Oke. Pierre Tendean. Langsung kita sapa saja. Ya. Selamat malam Mas Menta. Sehat-sehat selalu Mas Menta. Ya, selamat malam. Wah. Selamat malam. Terima kasih nih ya sebelumnya sudah meluangkan waktu. Nanti sebelum saya ngobrol dengan Mas Menta, kenapa sih generasi milenial ini ternyata masih sangat tertarik ya dengan sejarah? Saya ke Mas Bondan dulu ya, Mas Menta dan Mas Usman juga nanti saya juga akan tanya lagi. Mas Bondan, tadi mungkin saya sudah tanyakan ke Mas Usman, tapi saya ingin dapat perspektif dari seorang sejarawan gitu ya. Baik. Kalau misalnya di era sekarang masih ada yang setiap September itu kemudian membangkitkan lagi isu-isu seolah-olah nih komunisme nih bangkit kembali gitu ya. Itu relevan gak sih sebetulnya? Ya saya kira sangat tidak relevan ya, karena itu hanya membangkitkan luka atau dendam lama. Jadi sudah waktunya kita melihat peristiwa tahun 65 itu dalam perspektif yang lebih utuh, lebih komprehensif, dan lebih adil. Jadi juga bukan hanya mengkambing hitamkan salah satu pihak, karena yang menjadi korban itu sebetulnya hampir seluruh masyarakat Indonesia, saya melihat ya. Seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya korban-korban yang merasakan langsung atau menjadi terdampak secara langsung, ya, entah anggota keluarganya ataupun apapun. Tapi juga sebetulnya masyarakat secara keseluruhan itu terkena dampaknya ya. Karena mereka kemudian harus menerima satu versi dan pemahaman yang tunggal. Itu ya satu contoh ya. Dan kemudian ini saya kira menjadi beban sejarah bagi kita semua. Karena yang terkena trauma bukan hanya keluarga. Yang terkena trauma ya seluruh bangsa Indonesia. Dan ini kalau diteruskan seperti ini setiap tahun dijadikan semacam ritual ataupun satu tradisi. Untuk selalu mengingat kembali peristiwa itu dalam kerangka tragedi. Bukan berarti nggak boleh kita bicarakan kembali, tapi kerangka tragedi itulah yang membuat kemudian trauma itu terus bertahan, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nani. Nah ini saya kira perlu diakhiri ya, dendam sejarah yang semacam ini saya kira sudah perlu kita akhiri dan kita mencoba membicarakan ini dalam perspektif yang berbeda dan karena generasi yang memang sekarang muncul ini juga sudah tidak terkait langsung dengan apa yang terjadi di tahun 65. Jadi saya kira momentum sudah tepat ini ya untuk kemudian melihat kembali peristiwa itu dengan cara yang lebih. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran komunisme bangkit kembali, sebenarnya kekuatannya di negara, kalau dulu kan ada negara-negara yang memang memiliki kekuatan itu. Sekarang ya saya kira enggak relevan lagi. Komunisme di seluruh dunia sudah tidak lagi berkarakter seperti yang dulu menjadi ancaman misalnya di tahun 60-an ya. Negara-negara komunis yang sekarang dikatakan sebagai kekuatan-kekuatan yang dulu merupakan peninggalan dari masa Perang Dingin. Sekarang bahkan menjadi negara-negara maju juga yang kurang lebih sebetulnya karakternya nggak beda sih sama negara-negara lain. Cuman mereka mungkin masih membawa ideologi itu sebagai ideologi resmi ya. Tetapi dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya di Cina gitu ya.
Saya kira sudah jauh, mereka sudah melangkah lebih jauh. Nah, kalau kita tetap dengan perspektif lama dalam memandang ini semua, nah kita akan tertinggal. Oke. Okay. Iya. Baik, jadi kita mewariskan sejarah tapi jangan mewariskan dendamnya gitu. Betul. Ya. Dan itu penting juga untuk generasi muda. Mungkin ke Mas Menta juga. Mas Menta, apa yang harusnya kita lakukan sebagai generasi muda atau generasi milenial melihat sejarah atau tragedi 65 ini, September 65 ini, 30 September 65 ini agar memang benar-benar tidak terbawa dengan isu-isu politisasi, terbawa atau pelintiran-pelintiran lain gitu. Secara jelas apa yang mungkin harusnya dilakukan oleh generasi kita ini? Ya, jadi memang sejujurnya apa yang memantik saya untuk suka dengan sejarah bangsa kita itu memang salah satunya adalah dari fragmen tahun 65 ini gitu ya. Karena benar bahwa sejarah itu bersifat multidimensi gitu, jadi ada banyak sekali narasi-narasi yang terserak di mana-mana dan saya baca dari kecil, kemudian saya sampai sekarang pun terus mengkoleksi data-data, video, atau mungkin bahkan saya bertemu dengan saksi sejarah seperti itu, yang itu menambah wawasan saya begitu. Jadi artinya memang akan terus bergerak dan buat saya karena sifatnya multidimensi tadi memang kita harus banyak perspektif tahu gitu. Untuk kemudian kita rumuskan sendiri, kalau saya sih, saya karena saya bukan sejarawan, saya punya media yang juga mengapresiasi sejarah juga, tapi saya tidak pernah membuat statement atau judgment tertentu begitu. Jadi saya hanya memotret aja dari apa yang sudah saya dapatkan, misalnya saya bertemu dengan saksi sejarah, saya bertemu dengan ya fakta-fakta di lapangan seperti itu. Saya sajikan tanpa membuat judgment dan tanpa ada narasi apapun gitu dari saya, seperti itu. Oke. Ada di satu titik saya merasa bahwa sepertinya sejarah ini dianaktirikan gitu oleh teman-teman atau generasi saya atau bahkan adik-adik saya. Tapi ternyata ketika saya korek, saya bergabung juga dengan komunitas-komunitas sejarah, ternyata ketertarikan mereka, minat mereka itu juga ternyata luar biasa, terutama di fragmen 65 ini. Karena kan sekarang zaman udah semakin maju, kemudian informasi itu sudah bisa sangat luas kita dapatkan gitu Mas. Sudah sangat luas dan kita bisa mau mencari perspektif dari sisi manapun sudah sangat mudah gitu. Sebenarnya banyak sekali pendekatan-pendekatan ya. Memperkaya wawasan kita, perspektif kita terhadap satu kejadian gitu. Ya, okay. Banyak sekali pendekatan agar memang sejarah ini tidak tabu bagi generasi milenial atau generasi muda sekarang gitu ya. Baik, Dina, ya? Bicara soal pandangan dari generasi milenial ya, kita punya tanggapan nih dari masyarakat terkait dengan peristiwa ini. Kita simak bersama. Berikut ini. Ya penting sih. Penting. Kalau menurut saya sih penting. Saya juga penting sih. Saya sangat penting. Penting sih. Karena kan kalau kata Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Biar itu juga nggak pada lupa gitu sama sejarah. Karena ya sejarah itu penting lah biar kita tahu seluk-beluk bangsa ini kan. Karena kita harus tahu perjuangan orang lalu buat negara kita. Terus biar kita tahu juga Indonesia tuh dari awalnya dari mana gitu, dari merdekanya dari mana. Karena kan sebagai generasi muda kita juga nggak boleh lupa sama sejarah-sejarah biar kita tahu perjuangan bangsa ini untuk merdeka gimana. Biar kita lebih mencintai negara sendiri kalau kenal sejarah. Karena sejarah itu jadi patokan buat negaranya gitu, jadi apa yang udah dihasilkan dari sejarahnya bisa kita evolusi di masa depan nih. Soalnya juga kan selama ini selalu diulang-ulang kan filmnya diputar buat anak-anak sekolah. Iya, selalu diputar buat anak-anak sekolah. Biasa dinobarin bareng, dinonton bareng. Karena biasanya kayak kita bisa di sini kayak pasti gara-gara sejarah yang sebelumnya gitu. Itu tadi memang suara dari generasi muda yang cenderung kritis, logis gitu ya, dan harusnya memang melihat secara utuh begitu Herdina ya, melihat secara utuh sejarah, lalu bagaimana juga kita juga secara bagaimana memandang gitu ya, memandang dan bersikap ya dari sejarah itu sendiri. Saya ke Mas Usman. Mas Usman? Baik. Ya, Mas Usman ini... kita ingin tentu ya setiap 30 September yang kemudian berlanjut kepada peringatan 1 Oktober, kita ingin itu tidak saja menjadi sekedar sebuah seremoni atau peringatan belaka, tapi juga ada proses rekonsiliasi di situ, kemudian juga generasi muda mengambil hikmah dan pelajaran dari situ gitu. Bagaimana jalan keluar terbaik
menurut Mas Usman yang harus dilakukan oleh semua pihak? Oleh semua pihak ya. Pertama untuk pihak pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah perlu melaksanakan mandat ketetapan MPR yang meminta pemerintah untuk membentuk sebuah komisi yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini akan diisi, dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan akan dilengkapi dengan perangkat penyelidikan, perangkat tenaga-tenaga termasuk para psikolog, para sejarawan yang akan membantu komisi ini untuk memfasilitasi para korban, para saksi-saksi sejarah untuk bercerita dan menyampaikan kisah-kisah mereka sebagai kesaksian-kesaksian mereka. Dan bahkan komisi ini dalam banyak pengalaman di Afrika Selatan, di negara-negara di Amerika Latin, telah menjadi tempat di mana para pelaku peristiwa juga memberikan semacam pengakuan, penyesalan, dan bahkan permohonan maaf. Nah, sebagian permohonan-permohonan maaf itu diterima oleh para korban, sebagian lagi ada yang ditolak. Sebagian mereka yang mengakui kejahatannya sepenuhnya, setulusnya, ada yang mendapatkan ampunan, ada juga yang mendapatkan penuntutan di muka hukum. Sebagian lagi justru dimaafkan oleh para korban. Nah, tetapi proses menuju ke sana itu proses yang tidak mudah. Tetapi kalau ada keinginan dari pemerintah, pasti didukung oleh masyarakat, termasuk para sejarawan dan juga para penyintas dari keluarga korban 65. Yang kedua, di luar pemerintah tentu kita sebagai masyarakat perlu mulai membudayakan kehidupan yang lebih bermartabat, kalau meminjam Ibu Nani tadi, kehidupan yang tidak penuh dengan prasangka atau prejudisme sosial atau prejudisme politik. Kita tidak boleh misalnya membenci seseorang hanya karena ia memiliki agama tertentu atau ras tertentu atau memiliki pandangan ideologis tertentu. Dan ketika bicara komunis, PKI atau Marxisme misalnya, itu hal-hal yang berbeda sama sekali dan harus dipahami sebenar-benarnya gitu. Misalnya kebencian terhadap PKI itu seringkali bercampur dengan kebencian terhadap apa saja yang berbau dengan komunisme. Padahal di dalam sejarah bangsa Indonesia, komunisme ini memiliki sejarah yang panjang dan memang kontroversial. Di tahun-tahun sebelum ia dibubarkan, partai ini merupakan partai yang sah dan bisa berpartisipasi dalam politik pemerintahan di tahun 50-an sampai tahun 60-an. Nah, bahkan partai ini tumbuh pesat gitu ya di masa-masa itu, sehingga ia menjadi semacam ancaman kekuatan politik yang dominan terhadap kekuatan politik lainnya, khususnya waktu itu adalah Angkatan Darat. Ben Anderson menulis dengan baik tentang pertarungan ekonomi antara faksi militer yang ketika itu dianggap banyak didominasi oleh faksi militer Angkatan Darat yang menguasai sektor ekonomi. Sementara Partai Komunis Indonesia banyak membawa agenda-agenda perubahan kerakyatan, misalnya redistribusi tanah, tanah-tanah untuk petani, petani gurun, orang miskin, dan seterusnya. Nah, perbenturan ekonomi ini banyak sekali menyumbang ketegangan-ketegangan subkultural, subkultur antara kelompok Islam, kelompok komunis, dengan kelompok-kelompok yang lain. Di luar itu, tadi Pak Asfi juga sudah menjelaskan dengan baik, adanya unsur luar negeri, unsur di mana keterlibatan negara asing, misalnya intelijen Amerika, di balik peristiwa itu karena ketidakpuasan Amerika atau karena ketidaksukaan Amerika terhadap kepemimpinan Soekarno yang dianggap tidak bisa dikendalikan. Saya kira Soekarno banyak sekali mengambil sikap-sikap proteksionis secara ekonomi, melindungi aset-aset ekonomi, menolak investasi asing, sehingga ia dianggap tidak bisa diterima dalam komunitas internasional. Tapi itu hanya sebagian kecil saja dari fragmen sejarah. Ada banyak lagi fragmen-fragmen sejarah yang perlu dipelajari bersama-sama di sekolah. Tidak boleh ada misalnya versi sejarah yang tunggal saja seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah. Baik. Saya kira Mas Usman, seperti tadi, panjangan terakhir. Mas Usman terakhir, kalau tadi kita melihat Bu Nani misalnya, itu adalah salah satu korban yang kemudian bisa melakukan rekonsiliasi dan berdamai. Tapi masih banyak pihak-pihak lain, bahkan mungkin bukan termasuk keluarga korban gitu, yang justru masih berupaya agar tidak terjadi rekonsiliasi itu. Ya. Bagaimana tanggapan Mas Usman terakhir, Mas? Singkat mungkin singkat saja. Ya memang
perbedaan pandangan itu hal yang biasa. Kalau perbedaan pandangan itu dimanifestasikan di dalam tindakan-tindakan memaksa, misalnya kalau Ibu Nani sedang menggelar lokakarya psikologi untuk membahas peristiwa 65, lalu ada kelompok lain yang menolak rekonsiliasi membubarkan pertemuan, itu yang tidak boleh. Jadi perbedaan pandangan harus dibiasakan sebagai perbedaan pandangan, didiskusikan, dikontestasikan, bukan dengan cara-cara mengucapkan kebencian berdasarkan pandangan ideologis, apalagi menggunakan kekerasan. Ini yang saya kira harus dipastikan oleh, terutama oleh negara, oleh pemerintah, oleh DPR, dan kita masih menunggu kehendak baik dari Presiden Joko Widodo dan juga partai-partai politik untuk mau membuka lembaran sejarah di masa lalu sebagai pembelajaran untuk membangun moralitas politik yang baru, moralitas kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara ke depan yang baru, yang tanpa kebencian, yang tanpa prejudisme politik karena ideologi atau karena hal-hal lainnya. Ya. Oke, baik. Tadi mungkin, sudah, gimana? Ada kaitannya ini juga yang mungkin saya akan tanyakan ke Mas Menta tadi. Ya. Okay. Mas Menta, kalau berpikir secara logis, berpikir secara kritis, ini juga sangat diperlukan bagi generasi muda untuk belajar atau melek sejarah begitu, Erdina ya. Yeah. Agar memang tadi tidak ada unsur atau unsur politisasi begitu, agar tidak dipelintir-pelintir begitu. Apa yang harusnya kita lakukan? Kalau Mas Menta tadi dengan channel YouTube-nya bisa secara luas gitu, bisa menginfluence teman-teman untuk bisa melek sejarah ini. Mas Menta? Ya. Mas Menta? Baik, gimana, Mbak? Bisa mungkin, diulang pertanyaannya? Maaf, ada gangguan koneksi mungkin, seperti ini. Mungkin begini ya, Jaya. Ya. Artinya di tengah sekarang kan ini banyak arus informasi gitu. Benar. Ya. Ada juga hoax misalnya. Lalu bagaimana generasi muda ini harus memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang akan dipercaya dan dipahami oleh generasi muda. Kalau Mas Menta mungkin bahkan sudah lebih maju ke depan gitu ya. Yeah. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Bagaimana membuat mereka juga bisa seperti Mas Menta? Sebenarnya kalau saya pribadi ketika melihat sebuah informasi itu, saya akan melihat dari mana sumber informasi itu berasal begitu. Jadi memang tidak serta-merta kita mengabsorb, misalnya mendapat sebuah data, mendapat sebuah video, atau mungkin ya buku-buku pun juga biasanya kita harus bisa memilah dan memfilter. Biasanya kita harus cari tahu juga preferensi si penulis, misalnya kalau sebuah buku ya, preferensi buku si penulis ini latar belakangnya apa, kemarin-kemarin dia sudah pernah menulis buku tentang apa, itu akan menjadi salah satu pemikiran atau filter yang bisa memutuskan saya dalam memilah dan memilih informasi itu hoax atau nyata seperti itu. Oke, ya. Jadi harus bijak dari kitanya sendiri ya. Begitu ya Mas Menta ya. Terakhir mungkin Betul. Mas Bondan dan ini buat saya pribadi sebenarnya kalau kita suka sejarah itu ya. Nanti akan terasah dengan sisi kritis itu akan terasah dengan sendirinya Mbak. Tanpa kita harus meminta. Makanya pentingnya kita untuk mencintai sejarah itu adalah selain menumbuhkan rasa kritis kita, yang paling penting adalah itu akan membentuk karakter kita semua gitu. Ya, mencintai sejarah bisa dilakukan juga, jika kita cinta membaca, mungkin dari situ dulu ya Mas ya. Begitu ya Mas ya. Oke, saya ini karena waktunya singkat, saya mau ke Mas Bondan dulu terakhir gitu ya. Kita kan tadi ingin mewariskan generasi muda, penting tahu untuk sejarah. Kita ingin mewariskan sejarah pada generasi muda, tapi tidak mewariskan dendamnya gitu. Betul. Jadi apa ya, bagaimana kita semua bangsa Indonesia ini harus bersikap? Ya, saya kira ini apa yang sudah kita alami bersama ini suatu media pembelajaran ya, yang sangat berharga menurut saya ya. Bahwa pernah ada tragedi dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, itu ya kita harus terima, ini adalah warisan yang menjadi mungkin bisa kita jadikan sumber kearifan sebetulnya. Bahwa apa yang terjadi dan kemudian menyebabkan korban, yang sebetulnya juga korban itu juga tanda petik ya, karena semua orang bisa mengatakan dirinya sebagai korban, selain korban-korban utama yang tentu saja kita selama ini lihat begitu. Nah tetapi kita nggak bisa terus-terusan seperti itu sebagai sebuah bangsa, pada satu titik kita harus berdamai ya. Ini seperti juga yang terjadi dengan bangsa-bangsa lain ya. Bangsa-bangsa seperti misalnya orang Jerman dengan sejarah kelamnya pada masa Perang Dunia Kedua, bangsa Jepang juga dengan sejarahnya, ya bagaimana mereka melakukan berbagai macam pelanggaran HAM misalnya di negara-negara bekas yang diduduki. Nah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa yang memang juga memiliki warisan sejarah yang luar biasa ini,
harus bisa berdamai, karena bangsa lain bisa melakukan itu. Kalau tidak, kita akan tetap di tempat dan selalu mengingat-ingat tragedi ini dalam kerangka yang kemudian traumatik tadi. Okay. Berdamai dengan masa lalu, tapi jangan lupakan sejarah. Betul. Jas merah. Betul. Begitu, okay. Ya. Baik, Mas Bondan, terima kasih banyak sudah kasih. Berbincang bersama kami malam hari ini dan berbagi perspektif. Ya. Juga Mas Usman, terima kasih banyak. Mas Menta, terima kasih. Mas Menta, sudah berbagi perspektif di malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Mas Usman. Terima kasih, sehat selalu, Mas semuanya. Selamat malam. Sudah dipertemukan dengan orang-orang hebat malam hari ini. Ya. Baik, ini tadi mengakhiri diskusi kita malam hari ini ya. Tadi juga disebutkan agar kita harus bisa maju ke depan. Iya, betul. Kita kemudian mengambil nilai-nilai dari sejarah itu ya. Tapi kita tetap harus bisa menyikapi dengan baik. Baik. Dan akhirnya saya Ardianto Wijaya. Dan saya Herdina Suwerdi, serta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa dan kita nikmati bersama. Starway. Starway.